semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Galeri Kanita. Kali ini saya buat hiasan dinding ya. Ini dari merajut ya, dari hasil rajutan. Nah, ini kaligrafi Bismillah. Ini alirannya aliran kufi kalau tidak salah ya, teman-teman. Nah, untuk teknik rajutnya sendiri ini saya memakai teknik rajut mozaik. Nah, pada tutorial kali ini membuat kaligrafi ini saya bagi menjadi 3 bagian. Itu kenapa? Karena durasinya terlalu panjang ya, teman-teman. Ini hampir 1 jam setengah ya membuat kaligrafi ini tutorialnya. Kalau realnya mungkin lebih daripada 1 jam setengah. Nah, ada juga kenapa bisa sampai panjang begitu? Karena ini ada polanya. Jadi saya tidak bisa memotong misalnya di tengah-tengah, karena kalau memotong di sini nanti teman-teman akan kebingungan, nah ini kayak gimana gitu ya. Tetapi ada juga beberapa bagian yang memang saya potong karena saya yakin mungkin sudah putaran keberapa gitu ya, teman-teman pasti sudah paham tekniknya. Jadi supaya tidak terlalu melebar waktunya, saya ada beberapa yang saya potong juga. Nah, teman-teman, bagaimana cara membuatnya dan seperti apa kerumitan serta teknik-teknik dan polanya, yuk kita ikuti tutorial berikutnya. Nah, untuk kaligrafi ini saya tadi tampilkan ya kaligrafi yang bagusnya. Nah, kemudian dari situ saya buat polanya seperti ini. Nah, ini memang kurang begitu kelihatan ya warna hijaunya, karena sebetulnya kalau kita pakai warna spidol itu jadi si garis-garisnya itu ini enggak kelihatan ya, tapi kalau pakai ini pensil warna ini masih kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk jelasnya nanti pola ini akan saya simpan di komunitas ya, di channel saya. Nanti teman-teman tinggal masuk ke channel saya kemudian cari di komunitas. Nah, nanti saya akan coba foto ya di sana, ataupun juga teman-teman bisa ya, ini agak lama, bisa langsung di capture juga yang bagusnya tadi ya. Nah, ini kita buat dulu slip knot seperti biasa ya. Ini saya pakai jarum tulip nomor 3. Kita buat rantai sebanyak 60. 1 2 3 4 5 6 Nah, ini ya teman-teman, ini saya sudah hitung kurang lebih sebanyak 60 ya sepanjang ini. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita buat 2 rantai, 1 2 ya. Kemudian kita buat 1 double crochet di lubang berikutnya ya, di lubang yang ketiga, di lubang terakhir ya, di rantai terakhir yang ke-60 itu ya. Kita terus, ini kita buat double crochet ya. Ini ya teman-teman, nanti kita lanjutkan terus sampai di ujung. Nah, ini sudah sampai di ujung ya, hampir sampai. Ini adalah double crochet pertama ya. Jadi ini seperti ini dulu ininya untuk pondasinya. Nah, ini teman-teman, kita akan menggunakan tusuk mozaik ya, dimana
Nanti kita akan perkenalkan back loop, front loop ya. Nah, itu menusuknya di situ, dan ini hanya bisa untuk dua warna ya. Kalau yang pernah saya coba, nah, beda lagi dengan tusuk tapestri. Sebetulnya ini juga bisa pakai tusuk tapestri ya, tapi saya lebih suka pakai tusuk mozaik. Karena kalau mozaik itu hasilnya tidak miring. Beda kalau dengan tusuk tapestri ya, kadang saya suka miring gitu, saya juga tidak tahu kenapa. Nah, ini ya, ini terakhir. Kemudian kita buat satu rantai ya, teman-teman. Kita balik ya. Nah, kita akan menusuknya di setiap ini ya. Satu rantai, kita masuk lagi satu rantai ya. Baru kita buat satu double crochet di lubang berikutnya ya. Nah, jadi yang rantai ini kita anggap satu double crochet. Nah, ini kita buat terus. Ya, di sini. Teman-teman, seperti ini kita akan lanjutkan terus sampai di sisi sebelah sini ya. Nah, ini mulai sampai ya di akhir ujung ini, masih double crochet ya teman-teman, jangan salah. Nah, ini saya kira cukup dua keliling saja sudah cukup ya untuk pinggirnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pinggirnya ingin lebih lebar, silahkan misalnya jadi 3 atau 4 keliling juga tidak masalah ya. Ini. Nah, ini ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai untuk motif pertama, yaitu kita buat ini satu single dulu ya, satu rantai, kita balik lagi. Nah, ini kita akan mulai dengan satu single crochet ya di tiap barisnya. Kita buat satu single crochet. Kita teruskan terus sampai di ujung ya. Kita buat ini satu single crochet. Nah, seperti ini ya teman-teman, terus kita lakukan sampai di ujung ya. Nah, ini ya, setelah slip stitch kita mulai. Nah, ini kita akan memulainya di sini ya. Nah, di sini di bagian back loop ya. Nah, ini adalah front loop ya, ini adalah front loop dan ini ada back loop. Yang ini front loop, yang ini back loop ya. Jadi di sini ya teman-teman, nah di sini kita buat satu rantai, kita mulai menusuknya di back loop ya. Jadi front loopnya masih ada ya, masih kelihatan. Nah, itu nanti fungsinya untuk mengait yang bagian menutupi warna yang di bawahnya ya. Nanti ya kita akan coba potong. Nah, ini ya. Nah,
untuk teknik mozaik ini saya sudah pernah buat beberapa ya, diantaranya adalah dompet pesta, dompet lanjut pesta motif mozaik, sama dompet rajut motif mozaik aja ya. Ada yang untuk pesta, ada juga yang motif mozaiknya yang paling sederhana itu yang pernah saya buat. Nah, ini terus ya sampai di ujung. Nanti kita akan potong ya. Tekniknya selalu dipotong ya. Nah, ini ya teman-teman sudah hampir sampai di ujung. Nah, ini ya. Kemudian kita masuk ke sini, kita slip stitch. Kita buat satu rantai ya. Nah, kita gunting. Nah, ini kita diamkan saja. Kemudian, nah teman-teman, ini yang tadi ini adalah masih ini ya, masih apa? Masih basic atau masih untuk di pinggirnya. Nah, ini kita hitung nomor 1 ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah baris pertama atau nomor 1 ya. Sekarang nomor 2 adalah atau baris kedua adalah warna hijau. Ya. Nah, kita akan perhatikan, kita akan mulai ya, mulai pola. Ini kita di sini saja polanya. Nah, di sini saya hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya, 14 15 Nah, teman-teman, sekarang ini kita mulai ya, mulai pola. Ini yang putih ini adalah nomor 1 ya, atau putaran pertama. Sekarang adalah nomor 2 putaran kedua ya, dengan warna hijau. Nah, di sini kita sudah harus menutupi warna putih ya dengan warna hijau ya. Nah, di sini 1, kemudian 1 kita tutupi warna hijau ya. Kemudian masih terus, ini tidak ada. Nah, di sini ada warna hijau, di sini mulai warna hijau ya. Kita mulai, kita coba ya, teman-teman. Nah, ini yang kita tutupi warna hijau itu sebanyak 1 2 3 4 ya. Jadi kita mulai. Untuk menutupi warna putih ini ya. Nah, di sini ada back loop. Jadi kita menusuknya di back loop di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Ini harus betul ini ya. Kita ulangi. Nah, ini ya, kita mulai satu rantai. Nah, supaya kita akan mulai dari sini ya. Kita akan mulainya, kita akan buat double crochet di setiap back loop ya di sini untuk menutup yang putih ini. Jadi mulai kait,
ya, kemudian masuk ke petrum sini, jahit. Kemudian rantai ya. Nah, ini sebanyak 4 kali ya. 1 2 3 4. Ulangi. Kait ya. Kemudian kita di sini di front loop ya. Kita mengaitnya di front loop karena back loopnya ya sudah dipakai sama yang putih. Nah. Mulai lagi double crochet. Kita mengaitnya di front loop ya. Nah, ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini sebanyak 1 2 3 4. Kita akan tambah satu ya karena yang tadi itu awal ya. Jadi tidak kita hitung. Ini ya teman-teman, 1 2 3 4. Nah, ini tadi rantai ya dari awal. Nah, ini kemudian setelah itu kita lihat ini ada satu warna hijau, kemudian dua. Nah, ini yang di bawahnya adalah warna hijau, jadi harus kita tutupi ya. Nah, ini satu mata rantai dulu yang putih ya, single crochet. Kemudian di mata rantai berikutnya adalah warna hijau ya, jadi kita masuk ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah titik ini ya. Ini adalah titik ini ya, ya titik ini. Kemudian kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini ya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita selama 8 itu di ini ya, di back loop 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini 8 ya. Nah, 8. Kita lihat dulu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kan ada warna putih. Kita langsung saja yang putih masih dengan warna hijau 9. Nah, ini 10 karena ada di bawahnya ada warna hijau, jadi turun ke bawah. 11 turun ke bawah ya. Jadi yang ke-9 itu warna putih kita abaikan, kita isi saja dengan warna hijau ya. Nah, sekarang yang ini ke-10 kita kait ya. Kita menusuknya di sini ya, di round loop. Nah, karena warnanya yang di bawahnya warna hijau. Ya. Terus yang ke-11 juga sama. Kita mengaitnya di front loop hijau. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi ini yang warna putih ini ya. Nah, ini kita lanjut berikutnya 1 2 turun ke bawah. Ya. Nah, ini 1. Yang kedua turun ke bawah, ya. Ini ya di sini nih, ini back loop. Ini front loop yang tadi kita sisakan ya. Ini buat double crochet ya, ini tutupnya. Nah,
setelah itu ini ya, turun ke bawah. Kita lanjutkan 1 2 3 4 5 6 7 8 turun ke bawah. Jadi kita isi di bagian back loop sebanyak 7 buah. 1 2 3 4 5 6 Nah, ini 7 ya, sudah 7. Yang 8 turun ke bawah ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat lagi, ini 8 9 masih turun ke bawah ya. 10 di back loop, 11 turun ke bawah. Yang kita ini yang ke-9, ini 8 ke-9 ya, masih turun di bawah. Kemudian ke-10 ini di back loop yang putih. Ke-11 ini turun ke bawah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini yang ini ya, yang hijau ini. Kemudian kita akan lanjutkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 turun ke bawah. Jadi kita isi dulu sebanyak 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 Nah, ini 10 11 turun ke bawah ya. Nah, ya teman-teman, maaf ya, tadi harusnya dilanjutkan ya, ini saya berhitungnya di awal lagi ya, tapi mengerti kan ya. Nah, ini ya, ini polanya yang ini ya teman-teman, ini 11 10 ya. Nah, ini kita awal lagi ya. 1 2 Nah, ini 2, ini 1. Satu masuk di front loop, yang kedua turun ke bawah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mulai 10 turun ke bawah. Jadi kita ulangnya dari sini ya. Ini setelah selesai ini kita mulai satu lagi ya. Ini 1 di front loop. Front loop yang putih ya. Nah, setiap saya berhenti untuk memulainya lagi itu hitungannya 1 ya, biar tidak pusing. Kemudian yang kedua kita turun ke bawah ya. Nah ini ya. Kemudian berikutnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di back loop ya. 9 ya. 9 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini sebanyak 9 buah ya di back loop. Kemudian, nah ini seterusnya kita isi semuanya di front loop yang hijau ya. Satu, nah ini teman-teman harus hati-hati dalam hitungannya ya, karena kalau ada salah saja sedikit, ini kita harus mulai dari yang salah itu ya. Jadi kalau sudah panjang ternyata salahnya di tengah, itu ya mau tidak mau kita harus diulang lagi. Dan ini adalah ini ya, ayat kutipan dari ayat suci Al-Quran, bismillah. Jadi kalau salah, aduh jangan sampai salah ya teman-teman, ini kita bisa dosa ini. Nah ini ya, ini masih ada satu lagi. Oh, ini sebetulnya adalah ini ya. Nah setelah selesai ini kita potong. Nah ini nanti bagian belakangan kita rapihkan ya. Nah untuk sementara ini baru putaran ketiga ya, seperti ini ya teman-teman. Kita review dulu supaya tidak salah ya. Ini yang putih ini ya, satu, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ini harus pas ya mata rantainya. Ini juga satu, satu sampai sini ya, kemudian hijau satu, ini yang ini satu, kemudian yang ini yang ini ya, kita berhitung 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, pas ya, dan mudah-mudahan ini juga pas. Nah sekarang kita ganti lagi benang berikutnya. Sekarang ini adalah putaran keempat ya, ini 1 2 3 4. Putaran keempat ini adalah warnanya putih, yang tadi hijau ya, sekarang putih, jadi selang-seling ya teman-teman. Ini putih, nah ini di sini, satu rantai dulu, kemudian kita mulai ya di sini. Kita mulainya di back loop ya, satu, dua, tiga, empat ya. Putaran keempat ini kita buat semuanya hijau putih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya, 14 di loop pertama putih semua, 14. Kemudian bagian yang 15 ini di bawahnya ada putih, otomatis ini kita harus turun ke bawah si putih ini ya. Kita coba, ini kan dari sini, nah kita berhitungnya dari sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita dari yang mulai putih ini ya, kita berhitungnya 1 2 3
4. Lima, enam, tujuh, delapan, ini 10 ya. Nah, ini di ujung ini ada warna putih di sini ya. Jadi kita turun ke bawah. Kait dulu, kita tusuknya di front loop putih. Nah, ya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi. Ini turun ke bawah putih ya. Sekarang ini putih 1, 2, 3, yang ketiga putih lagi turun ke bawah. Nah, ini 1, 2, ini baris ketiga putih ya, turun ke bawah di sini ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi yang ini ya, turun ke bawah. Kita mulai lagi 1, yang keduanya turun ke bawah. 1 lagi, yang keduanya turun ke bawah. 1 lagi, yang keduanya turun ke bawah. 1 lagi, turun ke bawah. Ini kurang lebih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Jadi selang 1 ya, selang 1 turun ke bawah. Gini ya, selang 1 itu. Ini 1 ya. Kemudian ini turun ke bawah. Ini 1. Turun ke bawah ya. Kemudian 1 lagi. Ini turun ke bawah ya. Ini ya teman-teman.